kedengeran. Enggak kedengeran. Oh, udah enggak kedengeran. Jadi kita beli aja semua nih ya. Biar kakeknya cepet pulang. 100. Satu lagi. Nah, satu lembar lagi. Ya. Mohon ya, Pak. Iya, iya, Pak. Makasih, Kek. Ampun ya, Pak. Iya. Selamat sore teman-teman ya sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Ilmi di channel kita Zeva Ilmi Channel ya. Oke, jadi pada kesempatan di kali ini kita ada di Kota Serang. Khususnya ini di daerahnya ada di daerah Cipocok kalau enggak salah ya. Karena lurus lagi itu Sop Duren Serang gitu ya. Jadi pada posisi kali ini kita lihat salah satu kakek yang jualan pisang. Dari tadi kita udah dua kali bolak-balik, itu memang belum ada yang beli. Oh no. Kasihan juga kakeknya udah lansia gitu kan, dari tadi duduk di situ. Makanya sekarang kita mau borong aja ya jualan si kakek itu. Wow. Nanti kita juga pengen tahu aja kakek itu jualan apa. Soalnya yang kita lihat tadi kakek itu jualan pisang yang super besar ya, kayak pisang raja gitu. Lumayan kan kalau kita bawa pulang buat istri ya. Buat digoreng pisang lumayan juga ya kan. Sekalian kita membeli dagangan kakek itu biar kakeknya bisa cepat pulang ya teman-teman ya. Jadi kita nih pakai kamera jauh aja biar kakeknya nggak terlalu tersinggung ya. Kita mau deketin dulu kakeknya yang di sebelah sana ya, yang ada becaknya itu, yang ada becak, dan di sebelah kanannya itu ya ada kakeknya. Kayaknya dia mau pergi, kita halang dulu ya. Kita mau ke sana. Kurang banyak kendaraan. Aduh, ketutup becak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Gak kedengeran. Gak kedengeran? Iya. Oh, udah gak kedengeran. Iya. Kakek sehat? Ini dijual? Iya lah. Dijual? Oh, oh. Apa aja nih jualannya? Pisang doang. Pisang doang? Oh, ternyata jualan pisang doang, teman-teman ya. Harganya aman, sudah kabe. Baru. Pireke. Berapa? 200 saya kan tambah 500 sih. 250. Ini. Ini bapak cepet sudi menaik. Insyaallah ya, ini sakit ya ikin. Totalnya berapa? Iya, berapa kabe los? Iya, berapa semua? 250. Kasihan orang tua, ini bapak sudi cepet milite. Amin. Insyaallah dibalas pengarang. Amin. Amin. Ya. Kalau dijual sama yang lain berapa? Kalau beca balik ke. Kalau beca. Oh, ini kalau dijual sama dijual berapa biasanya? Berapa? 125 satu ininya. Oh, satu ini 125. Berarti kalau situ 125 juga. Berarti 300 350. Oh, katanya 2,5 aja ya. Mungkin cepat milih ke dong. Ini masih ngedengar atau enggak? Udah enggak terlalu ya. Teman lah 25 lah. Harus keras aja ini. Oh, harus keras ya ngomong. Orang mana aslinya? Kek. Dari mana aslinya? Palima. Palima? Iya, kalau becak. Sini kalau becak? Iya, kalau becak nyasar, kan? Mama nggak tahan ke ini. Bapak becaknya? Iya, kalau becak. Oh. Becaknya, kan? Oh. Wis lah. Oh. Angkot. Si tenang baik bapaknya, kalau waktu lama. Bisa lah, dia militer, kan? Amin. Pangeran sih ngebantu. Iya, amin. Guna amal besok. Baik-baik, ya ini berobat. Berarti iya, nunggang gini setiap hari? Oh, iya. Mangkul gini? Iya, kak. Iya. Ini mateng nggak? Mateng. Besok. Ini masih mentah ya? Ya wis tua. Tapi wis tua ya. Tinggal di Perem ya. Udah dapat ngarbit di sananya. Oh.
Ini dari Rau pisangnya ngambilnya. Berarti berarti ngambil dijual lagi gitu ya Pak ya? Iya. Oke. Masih ini. Ada keluarga kan? Cucu dua. Anaknya dua. Oke. Masing-masing. Udah masing-masing. Oke, Pak. Pengelangnya batur milik Bapak. Ya udah kita mau beli semua aja ya. Biar cepet pulang. Terus ya kan? Semua, semua. Gawa semua ya. Aduh. Iya ya kan? Udah enggak nyambung ngobrolnya gitu ya, Pak. Keras telinganya. Oh iya, harus keras kata bapak ini ngomongnya ya. Di api tuku KB juga. Iya, Be. Iya, iya. Kita enak, belum tua. Iya, ya. Kalau dibalik, miliknya sendiri. Sakit nggak? Iya. Sehat, sehat? Sehat? Iya, Be. Be cepat sugi bapaknya. Ngomongnya udah ini ya? Iya. Jauh KB ngeran minyak seni. Jadi kita enaknya ngobrol sama bapak ini tadi ya kan? Biar ngerti, soalnya bapak ini agak susah ngobrol ya pak ya. Berarti ini ngambil dari Rau, ngambil dijual lagi gitu ya? Iya. Oh, dari Rau dijual. Berarti kalau stay-nya di sini terus, maksudnya tempat jualnya di sini terus atau mingkul-mingkul? Nggak tetap. Nggak dipikul. Berhentinya beda-beda gitu, nggak di sini. Oke. Lagi kalau sakit, sepi mau pindah ke Kaujon. Kalau sepi di Kaujon, kadang di sini. Ini baru 2 hari di sini. Ini daerah apa ini? Namanya Ciwaru ya? Depak. Oh iya iya, dekat Kemenak Depak. Ya? Kemenak ini ya? Iya, dekat Kemenak di daerah Ciwaru di Kota Serang, teman-teman ya. Kalau di depannya ini nih. Ada Neto Laundromat sama Fuji Film sama Tapedia di sana juga lokasinya nih ya. Kampus kan ramai. Kampus ya? Iya, sebelah sana. Kampus apa itu namanya, Pak? Enggak tahu. Enggak ini apa perhatikan dia. Enggak perhatikan ya. Oke. Jadi kita ngobrolin sama bapak ini tadi karena memang udah ngerti. Jadi kita beli aja semua nih ya. Biar kakeknya cepet pulang gitu ya. Dibeli semua nih ya. Dua-duanya. Nuhun, nuhun. Berapa? Jadi berapa? 25 bae. 25 bae. Iyalah, kasih oh. Dua. Sama bapak besok enggak keras. Amin. Coba dibalik nih pengeran. Iya, amin. Pengeran minyak seni. Iya, amin. Bisnis mangan teke, Pak. Omel Hiyama. Yang diterima amal. Iya, benar, benar. Kalau lebih, Bapak lah. Amal sing penting, Pak, ya. Iya, mencepat miliknya. Iya, amin. Masya Allah, pengeran. Cuman iya, ya, ikin. Kalau nambah ini mata, DP, kargo lah. Nuhun, nuhun. Kebenaran amat, badang. Bidangnya bagus, bagus, pun. Milik Bapak, pun. Kita nggak terlalu ngerti bahasa Serang, nih, Pak. Ini bahasa Serang ya kan? Jawa-Jawa Serang ya? Ayo. Jawa Serang. Kita beli ya. Biar cepet pulang. Ya, kek. Oke. 25. Rong. Rong atau seket ya? Kalau bahasa Serangnya, rong atau seket. Oh, what? Nah ini ya. Hitung dulu, ini seket. Nah, satu ya. Ye, ini berapa? Rong atus. Ram. Kin pirakin. Satu. Ini. Roh. Sek. Satu. Satu. Satu lagi. Nah. Satu lembar lagi. Wes Ken cukup. Ah. Cukup Ken. Cukup. Cukup ya. Romantis ya. Ya itu. Bener ya. Simpen duitnya. Nanti ada yang ambil. Simpan. Nah masukin kantong. Amin. Kalau udah sedang. Iya. Alhamdulillah. Diket dulu, diket. Kancingin. Kancingin kek. Nah, dipasang. Takut jatuh. Ah, aman ya. Sehat ya. Sehat-sehat kek ya. Berarti pulang ya. Ada plastiknya enggak? Enggak ada. Apa? Enggak ada plastik ya? Udah aja plastik. Ah, ya udah. Juga. Kalau plastik orang kan rasanya masih. Orang.
ini ada, bukan. Nggak ada, nggak apa-apa sih, Pak. Ada, iya. Nggak ada, ya. Nggak ada plastik ini, kan. Kecil juga. Nggak ada, udah. Biasanya mah ada. Nggak ada. Oh, ya udah. Nggak ada, Rob. Laka. Laka, ya? Wis lah. Wis, orang apa? Kita tenteng, weh. Iya, palah. Nuhun. Habis ini, ya. Habis ini pulang, berarti. Pulang. Iya lah. Naik apa? Angkot. Nuhun ya, Pak. Nah, kesini. Aduh, Pak. Oh. Aduh. Di pengadilan yang baru. Oh, pengadilan ini, di arah Palima itu. Iya. Masuk ke dalam. Yang baru, di pinggir jalan. Pinggir jalan. Oke. Okay. Rumah makan Ibu Tini itu. Oh, rumah makan Ibu Tini daerah situ, ya? Iya. Oke. Okay. Waterboom. Sebelumnya waterboom. Oh, iya. Tahu. Oke, berarti pulang sama Bapak ini. Kita udah borong, 2,5. Berarti besok jualan lagi, ya? Iya, gitu. Saya juga Jumat mampu rebel. Oh, Jumat libur, ya? Oke. Jumat mampu jualan. Sehat-sehat terus, Kek. Sehat-sehat terus. Kakeknya, penglihatannya udah agak rabun juga, ya? Iya, enggak. Penglihatannya sama ngedengernya, ya? Kelina udah enggak ini. Oh, iya. Udah makan belum, Pak? Udah makan belum? Kalau makan, biar kita makan dulu. Cocok, ya? Mau langsung pulang? Pulang aja udah sore tuh. Makan dulu, makan. Makan. Gak mau makan dia. Gak mau makan. Makannya di rumah. Apa mau pulang dia? Iya, mau pulang. Jualannya udah kita beli. Oh, gede amat belinya, ya. Sekalian buat syukuran di rumah. Oh, iya. Mau ya, Pak? Mau. Bapak mau enggak? Satu, saya kasih satu. Oh, iya, makasih. Ah, gitu. Ya kan, cocok bagi dua kita. Digoreng. Buat digoreng pisang. Buat anak. Gorengin, Bang. Goreng. Makasih, ya. Iya, siap. Ya. Siap, Pak. Sama-sama. Sehat-sehat terus. Siap. Ini besok matang, ya. Buat digoreng bisa, ya. Terima kasih, ya. Sehat-sehat terus. Berarti udah pulang, nih. Udah. Istirahat, Kek. Pulang. Hah? Mobil Kopas mana? Yang tadi. Oh, enggak apa-apa. Iya, nanti kita bantu kakeknya naik ini dulu. Ini Bapak naik, Kak. Oke. Pak. Iya. Mohon ya, Pak. Iya, makasih, Kek. Ampura ya, Pak. Iya. Mohon kesehatan panjang umur. Amin, ya. Terima kasih juga, sehat-sehat. Pak, awas. Ayo, awas. Kacua, Kak. Begitu, Pak. Oh, naik. Naik turun biasanya, Kak. Iya. Cek. Saya, ini. Biasanya turun lagi. Biasanya turun lagi? Iya. Kenapa? Bisa nyupir lagi, bisa, Bang. Lagi. Nyupir. Lagi karap otaknya. Oh. Turun lagi. Turun lagi. Naik lagi. Banyak itu, Wai. Oke. Udah. Ini mah mending langsung naik. Nggak mau turun lagi. Udah. Mungkin udah habis gitu di ininya. Ini Bapak bayar lagi atau gimana ini? Iya, diongkos. Ongkos. Diongkosin. Berapa ongkosnya? Biasa paling 50. 50. 60 itu maunya dia, tapi batasnya 50. Ya udah 50, ya. Buat pulang, ya. Oke? Okay? Boleh. Antar sampai rumah. Iya. Oke? Okay? Iya. Oke, okay, Kek. Ya, sehat-sehat terus. Ya, nuhun, ya. Hati-hati, ya, Pak. Ya. Terima kasih. Udah kita borong pisangnya dua. Pisang apa nih namanya? Pisang raja kalau nggak salah, ya. Pisang raja. Ini manis, Bang, kok? Enggak manis? Enggak. Di Medan ada nggak? Oke, intinya kita udah selesai borong pisang dua ini. Aku nggak tahu sih harga pisang tuh berapa-berapanya. Intinya dua ini dijual satunya 125. Jadi kalau dua itu mungkin 300 ribu, ya. Dua ikat. Jadi totalnya kata kakek tadi 25 aja nggak apa-apa, ya. Jadi kita bayar 250.000 gitu, teman-teman, ya. Oke, nggak apa-apa. Semoga kakeknya sehat-sehat terus gitu, kan. Dan semoga sedikit bisa membantu. Karena tadi kakeknya udah tua juga, udah mendengarnya udah agak susah. Sama matanya pun udah agak rabun gitu, ya. Gitu aja video kita. Pokoknya ambil aja hikmahnya. Kita saling bantu-membantu para pedagang kecil ataupun kakek-kakek yang sekiranya membutuhkan gitu, ya, kan. Apalagi kayak gini kita nggak tega gitu, kan. Pas ngelihat orang tua yang udah jualan lama pinggir jalan gitu, panas-panasan gitu, ya, kan. Kasihan gitu. Segitu aja.
semoga kakeknya sehat-sehat terus dan semoga teman-teman juga selalu sehat dan dilancarkan rezekinya juga ya. Sekitar aja dari saya Ilmi pamit undur diri dan mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mantap.